Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, ini kali kedua saya keluar. Pagi tadi, sebelah pagi tadi saya keluar. Saya renew Rotec GT ni. JPJ dia tak buat untuk renew apa Rotec. Dia ambil untuk kenderaan perdagangan sahaja. Jadi ramai orang bertumpu ke pejabat pos. Tadi saya cerita dengan apa pegawai pos tu, semalam saja dia dapat 2 juta. Saya tak pastilah 2 juta orang ke 2 juta nilai kutipan ke. Jadi ramai betul semalam kemarin. Ramai betul. Tapi tak start. Hari ini mungkin berganda ramainya. Ramai orang buat apa Rotec di pejabat pos. Sistem jadi hang, jadi slow. Ada yang ada rider sebelum saya mengambil masa 2 jam untuk selesaikan. Tapi pegawai pos ni memang bagus lah, saya respect lah. Layan orang pun bagus. Dia punya apa? Dia punya service dengan customer memang baik lah. Tengok saya lama berdiri, dia bagi tahu kalau saya nak balik dulu boleh balik dulu. Nanti kalau dah siap dia telefon. Dalam masa sejam lebih rasanya tadi saya balik, dia call dah siap. Jadi ni yang saya nak keluar balik. Sekejap. Boleh? Boleh? Okay. Jadi pagi tadi bawa NMAX. Ingat memang sesak, memang banyak kereta pagi tadi. Jadi naik NMAX. Sekarang kita naik GT pula. Sebab GT dah ada Rotec, kita pergi ambil Rotec. Tapi memang servis pos laju ni memang saya rasa terbaik lah. Saya tak tahu tempat lain, tapi kalau lah Datu ni, barang-barang yang alamat saya sampai ke rumah memang sampai depan pintu rumah. Pagi dalam jam 10-11, sama ada motor ataupun van, dia akan horn depan pagar. Dia akan pastikan barang tu sampai. Setakat ni tak ada masalah. Barang boleh sampai hingga ke depan pagar rumah. Terbaik. Berbanding dengan yang swasta ni. Swasta memang banyak lah. Saya ada menggunakan, bukan saya yang gunakan, seller lah, beli barang. Ada satu barang saya tu, saya beli di Kota Kinabalu. Barang sukan. Dia hantar menggunakan ABX, ABX Courier Service. Kota Kinabalu ke Ladak tu, kalau naik lori pun 7-8 jam sampailah. Barang saya tu dah lebih 2 minggu tak dapat ditrace. ABX Fajar, balik-balik saya call. Saya malas nak pergi pejabat sana sebab orang berbaris panjang. Bila sampai ke kaunter tengok barang tak ada, malas lah. Balik-balik saya call. Kadang saya call dia cakap, oh nanti saya kami akan cari. Call lagi sekali, oh apa barang tu bang? Call lagi sekali, oh abang WhatsApp ya gambarnya. Saya WhatsApp macam cakap seorang-seorang, langsung tak ada respon. Okay, lampu merah. Sekejap lagi kita sambung. Hijau. Come on hijau. Langsung tak ada respon. Sampai ke hari ini. Saya pergi laman web dia. Rupanya di laman web tu melambat orang komplain tentang servis dia. Dan saya ada PM, nombor tracking semua, masih tak ada balasan. Saya contact seller balik-balik. Akhirnya seller bagi saya satu nombor. Dia cakap ABX ni memang KK Kota Kinabalu punya. Saya call berulang kali pun tak berangkat. Jadi saya tak tahu apa status barang saya tu, sama ada salah hantar ke, ke mana ke. Wallahualam. Kita faham lah memang musim sekarang ni, musim perayaan, barang banyak sebab orang. Dan saya tak tahu barang saya tu apa statusnya, sama ada salah hantar ke, hilang ke. Wallahualam. Boleh ke lalu sini? Tak boleh lah bro. Ini pusing.
itulah ceritanya airbag ni. Sampai sekarang saya belum lagi terima barang saya tu. Satu lagi barang airbag juga dari China, sangkut di Kota Kinabalu. Asalnya dah seminggu kot, tak bergerak-gerak lagi dari Kota Kinabalu. Lintas cepat. Run. Sama. Itulah ceritanya ABX. Satu barang dah hadir di ladang tu, tak tahu ke mana. Satu barang dari China, barang sukan juga, sangkut di Kota Kinabalu. Tak apalah, bersabar je saya. Nak pergi ke pejabat diorang pun tunggu lama, baris panjang. Tengok barang tak ada, saya tunggu lagi. Tengok dalam seminggu dua ni macam mana. Kalau tak ada juga, tak tahulah apa solutionnya. Tapi memang banyaklah barang, memang banyak gila lah sekarang. Tapi pos laju okey je, selamba je okey. Signal bos. Ada? Ya. Ini berapa jam tadi? Mau 2 jam, 1 jam lebih. 1 jam lebih ya? Ya. Kemarin cepat pula. Bukan, yang kemarin dapat kutipan 2 juta ke apa? Ya, seluruh Malaysia 2 juta lebih. 2 juta lebih ya? Ya. Kemarin saya. Hari ini mungkin lebih sebab hari ini banyak stuck tak? Ya, banyak stuck ba. Okeylah kalau gitu. Terima kasih banyak. Okey, okay, assalamualaikum. Juta lebih hasil kutipan. Gila. Belum lagi barang-barang. Alhamdulillah, selesai urusan. Sekarang kita nak balik. Selesai urusan renewing Rotex. Rotex untuk 900cc Tracer GT 900 berharga RM44. Tu Rotex Sabah lah. Kalau Rotex Semenanjung dia ada mahal sikit. Semua kenderaan pun, kalau di Sabah ni memang Rotex murah sebab keadaan jalan rayanya yang agak teruk. Kat sinilah jalan rayanya yang agak teruk, jadi dia punya Rotex pun murah berbanding dengan Semenanjung. Jalan ni masih tutup, tak boleh nak lalu. Di Sabah ni banyak kenderaan pacuan 4 roda sebab kenderaan apa, permukaan jalan memang teruk lah, dan ramai yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman tu yang sangat memerlukan kenderaan pacuan 4 roda 4 wheel drive. Sebagai contoh, Toyota Hilux Vigo 2.5
pergi Semenanjung, dia punya insurans lah mahal. Rotek, Rotek, cerita pasal Rotek. Ah, insurans sama je kot, ikut sisi. Untuk 2.5 di Semenanjung, sebagai contohnya Toyota Vigo tu, berharga 800 lebih. Berbanding dengan sisi yang lebih besar di Sabah, 3.0 diesel, berharga 200 lebih, 225 ke begitu. Itulah jarak jurang harga yang murah sebab prasarana jalan raya yang kurang cantik. Kalau kita ikut jalan dari Lak Datu pergi ke Kota Kinabalu, jalan sepanjang Terlupit, Beluran, Ranau, memang jalan tu berlubang-lubang, berkolam-kolam. Sebab itulah Rotek di Sabah ini murah. Mana nak begini, aduh, kejap kanan kejap kiri, bingung kita. Rabbina lamunqalibun.